Komunitas pecinta sepeda motor Vespa, kendara skuter klub Merauke membangun Tugu 0KM Merauke Sabang di perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini, tepatnya Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Kendara skuter klub atau akrab disebut dengan KSC merupakan komunitas pecinta sepeda motor Vespa Kota Merauke. Kontribusi KSC di kalangan masyarakat sudah tidak diragukan lagi, baik pelayanan sosial hingga partisipasinya dalam membangun sarana-prasarana yang dapat dinikmati oleh banyak pihak. Ketua Kendara Skuter Club Slamet Haryadi menyampaikan, ide pembangunan Tugu 0KM Sabang Merauke merupakan rencana bersama anggota komunitas pecinta sepeda motor Vespa sejak 2 tahun yang lalu. Ide pembuatan pertama adalah 2 tahun yang lalu oleh Kendara Skuter Club melihat bahwa Sota banyak dikunjungi oleh para tamu, kemudian para wisatawan ke sana, sehingga kami ingin menghasilkan sesuatu yang berbeda di sana dan mendirikan Tugu 0KM Merauke Sabang. Pembangunannya menggunakan swadaya mandiri dari kantong pribadi para anggota serta kerabat komunitas tersebut. Tugu berukuran tinggi 3 meter 60 serta lebar sekitar 13 meter, bertuliskan 0KM Sabang Merauke. Terbuat dari plat setebal 2 mm dan pipa rangka besi. Sudah menghabiskan biaya kurang lebih 30 juta rupiah. Itu nanti direncanakan ada 5 tangga ke atas sebelum kita mencapai 0KM itu yang menimbulkan 5 daripada sila Pancasila, kemudian warnanya pun merah putih sebagai bukti kecintaan kami kepada Republik Indonesia. Selanjutnya disampaikan oleh Ketua KSC Slamet Haryadi pembangunan Tugu 0KM Merauke Sabang sebagai penarik minat bagi para wisatawan untuk berkunjung, sehingga dapat mendukung perekonomian masyarakat setempat. Direncanakan pada tanggal 28 Juli mendatang, Tugu 0KM Merauke Sabang ini akan diberdirikan di perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini, Distrik Sota Merauke. Muhammad Syafi'i, Kompas TV Merauke.